Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Produa kini membuka tempahan Produa MyV versi 2020 dengan ciri keselamatan yang dipertingkatkan serta warna luaran baru yang menarik. Sebelum ini, sistem bantuan pemanduan selamat ASA hanya terdapat pada varian 1.5AB dan versi yang dipertingkatkan iaitu ASA 2.0 disediakan untuk varian 1.5AB dan 1.5H serta ditawarkan secara pilihan pada 1.3X. Dengan kedatangan ASA 2.0, Produa MyV kini membawa tahap keselamatan dalam julat harga ini kepada aras yang baru. Ciri itu juga kini terdapat pada lebih banyak varian. Dengan MyV terkini, Produa terus membawa teknologi keselamatan canggih kepada rakyat dengan menjadikannya mampu milik. Katanya, menurutnya, MyV versi ini boleh didapati dalam warna luaran baru iaitu Electric Blue untuk semua varian, Ivory White, Glittering Silver, Lava Red dan Granite Grey kini dalam semua varian kecuali 1.3G. Untuk varian 1.3G MT ia ditawarkan pada harga RM41,292. Semua harga atas jalan sebelum insurans di Semenanjung Malaysia mengambil kira pengecualian cukai jualan oleh pihak kerajaan yang akan berlangsung sehingga 31 Disember ini. Katanya, sistem ASA yang membantu mengurangkan risiko pelanggaran muncul buat kali pertama melalui Produa MyV generasi ketiga 2017 merangkumi amaran pra-pelanggaran sehingga 30 km/jam. Brek pra-pelanggaran sehingga 30 km/jam, amaran pergerakan hadapan dan kesilapan pedal. ASA 2.0 pula muncul melalui arus buat julung kali pada 2019. Sistem ini menambah ciri pengesan pejalan kaki sehingga 50 km/jam dan meningkatkan kelajuan operasi amaran pra-pelanggaran dan brek pra-pelanggaran masing-masing kepada 100 km dan 80 km/jam. ASA 2.0 kemudian diperkenalkan pada ASEAN 2019 dan BEZA 2020 dan kini pada MyV yang terus didatangkan dengan waranti 5 tahun atau 1,500 km yang mana terdahulu.